Nasi kaluk dia macam mana? Oh, ayam dia. Oh, tak ada. Dan selalu meliput ni. Nah, ini yang paling terkenal di sini. Banyak sekali nih hidangannya nih, ha. Dari mulai gulai, lauk pauk, nah, aneka ragam gulai nih. Wah, es campur, es teler, es cendol, es rawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana-mana yang di request adalah bazar Ramadan dan pasar-pasar ya guys ya. Maksudnya ya, ya snack-snack kayak gitu ya guys ya. Makanan-makanan seperti itu ya kan. Sebenarnya bulan Ramadan. Nah, di sini guys kita akan compare nih guys ya antara pasar kuliner Ramadan yang ada di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat, dengan yang ada di Malaysia guys ya. Oke, gimana nih guys keseruannya? Gimana istilahnya makanan-makanan, aneka makanannya? Jom kita simak videonya guys. Pasti teman-teman belum tahu ya kan. Saya juga belum tahu nih guys ya. Karena ini jauh banget dari tempat kita, yaitu di Sumatera Barat guys ya. Ternyata di sana juga ada pasar ataupun bazar kuliner di bulan Ramadan ini. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok video daripada Kak Herlina Basri ini guys. Let's go. Untuk berbuka puasa. Nah, ini merupakan video bagian pertama. Wow. Oh. Ya, pasar Ramadan atau pasar Pabukon yang pertama kita kunjungi kali ini namanya pasar ya? Pabukon Pakanakai. Nah, pasar Pabukon atau pasar Ramadan Sumatera ini merupakan Barat. Favoritnya warga Bukit Tinggi dan juga Kabupaten Agam. Nah, kita pun tidak mau ketinggalan ya. Kita akan belanja Pabukon atau kuliner Ramadan di pasar ini. Nah, apa saja yang akan kita beli? Yuk ikuti video kita. Wah, mantap guys. Tahu siram, tahu isi. Nah, ini tahu siram Mbak Sri dan Dajun nih. Ini langganan ini kalau setiap bulan puasa ini kita selalu meliput nih. Nah, ini yang paling terkenal di sini tahu siramnya ini. Nah, itu sampai dua kuali besar. Tiga, empat. Nah, itu goreng tahu siram semua sama aneka gorengan lainnya seperti ada bakwan. Terus apa lagi tuh, risol. Wah, pokoknya lengkap. Tapi yang paling prima donanya di sini ya tahu siramnya ini. Nah, nanti kita makannya ya, tahunya ini pakai sambalnya. Nah, itu yang paling enak. Nah, wah, makanya perlu dicoba ini, nih ya. Buat teman-teman semua yang di Malaysia ya. Nah, tahu beliau. Siram di mantap. Bukit sehat Tinggi, selalu. Ya, Sumatera Barat. Waduh. Waduh banyak ya. Itu digoreng terus loh, digoreng terus. Nah, ini kuahnya ini untuk makan gorengan tahu tuh. Nah, ini kita nanti dikasih kuahnya, kita makannya pakai kuahnya ini gitu. Nah, itu bakwannya juga ya, baru pesan matang nih. Oh. Wah, itu enak banget itu bakwan. Iya. Ya, setelah membeli tahu siram Dajun dan Mbak Sri, kita pun lanjut ke dalam ya. Nah, di pasar Pabukon ini ada dua ruangan besar ya, atau dua los besar yang isinya khusus menjual aneka ragam lauk, pauk, dan juga takjilan. Dan juga ada yang khusus menjual minuman. Nah, yang pertama kita singgahi yang khusus menjual lauk, pauk, dan takjilan. Yuk, ikuti kita. Matamu apa lihat nih, An? Ah, Riz, sehat-sehat nih, An. Nah, ikut sambal masak Nian di pasar Pabukon Pakanakai. Nah, ikut selalu kita syuting ya. Langganan awak kalau bulan puasa. Oh my. Karena di sini ya. Mantap acaranya tuh. Banyak sekali nih hidangannya nih, ha. Dari mulai gulai, lauk pauk. Nah, aneka ragam gulai nih. Mantap.
Wah, yang hijau tuh guys. Ini an punya. Nah. Onde ayam mapo. Iya, gadang ukurannya. Gede banget. Ayam lado mudo ya nih an? Iya, ayam lado hijau. Oh, ayam lado hijau. Onde wow, rancak mana? Hijaunya. Mantap guys. Oh, rancak nih an lo ya. Tak badago lo lah. Badago. Oh, dan ini ular guys. Kalau dan ini ya. Nah, ini yang juga favorit kita ya, pange kok ya nih an ya. Pange ikan rayo. Nah, ini kita mau bali nih an. Kalau jengkol enggak, oh, yo jadi. Nah, aman tuh. Nah, ini an nih. Sama nasi. Semua ya nih an ya. Apa campurannya ini an? Kacang-kacang jadi dari pertama nak ada orang kedua jadi. Oh, jadi posenya mau cubadak. Cubadak pun lama tuh nih an. Cubadak kacang panjang. Kacang panjang ya. Oh, itu sayurnya. Lobak singgalang. Waduh. Nah, itu campuran gula ikan pange ini ya. Nah. Pange guys. Pange orang kubak putih ya. Bandung hampu ya. Nah, itu kepalanya itu dipilih kan. Waduh. Oh, onde. Yo jadi. Yang tadi itu ada yang mantap. Nah, ini ada ayam kecap juga nih ya. Ayam okay, kecap. Kecap. Ini tahu kecap. Kecap. Cancang. Cancang apa kok nih, An? Cancang daging. Cancang daging ini wangi sekali ya. Yo, pakai rabuang. Onde, ini ayam bumbule. Lihat bumbunya aja banyak. Wah, mantap lo puas. Nah, ini mihun. Nah. Waduh. Terus acar. Acar. Terus acar. Ini acarnya enak banget itu. Nila ya nih, aneh. Nah, ini tahu bisa gila kalau di sini asli. Yo, kok lama ya. Tahu kecap nih, an. Waduh. Apa lagi beli nih? Nah, ini juga terkenal ya, banyak sambal ladonya ya, sambal lado gulung, sambal lado pantai, sambal lado sape, sambal lado kacang. Wah, anu terakhir ini, anu melaba biasa ya, aduh ya. Nah, gulai-gulainya juga banyak nih. Gulai pucuk ubi, ada para gede. Ini baru sambal lado makanannya guys, mantap ya. Ya lapak tadi. Wow. Jadi pecel seporsi ya. Kita mau beli seporsi. Pecel nih guys. Seporsinya 10.000 bisa. Bisa sayurannya ada toge, tahu, mie kuning, terus daun singkong sama kol. Ada timunnya juga tuh. Satu porsinya 10.000 aja ya. Kuahnya dipisah ya. Kuahnya dipisah. Nah, ini kuahnya ini, kuahnya kuah kacangnya. Enak banget guys, betul guys. Jadi karena kita mau makannya nanti, jadi kuahnya dipisah dulu. Nah, ini mihun ya, mihun goreng ya. Waduh, enak. Wah, ini menggoda juga kah mihun goreng? Menggoda. Menggoda jiwa. Nah, kok ada ketupat lama dah. Wah, kok ada peyek. Nah, peye. Ini ada lape ya, kue lape. Lape. Lape apa kok sayang? Lape pisang ya. Lape bugi. Eh, kok ketupat apa kok ya? Ketupat santan ya. Ketupat sepuluh. Ah, ya barat sih ya sayang. Oh, apa nih baru tahu nih aku guys, makanan khas sana kayaknya. Sibu Bali barat ya. Bali 10.000. Nah, ambil. Nah, ini ketupat. Itu disiram sama santan itu. Oh, ada santan. Isinya pulut. Ketupat si puloy namanya. Ketupat si puloy. Wah, ini dari Solos juga. Oke. Ketupat pisang. Berarti pulut itu ketan ya. Nah, ini pergedel. Enak juga tuh. Iya yo kan. Mantap sih guys. Wah.
Allah bagi kuasa saya. Undi-undi. Undi-undi, kelepot kalau kata orang di sini. Nah, kita beli undi-undi nih. Rp10.000 barang buah tuh nih. Oh, 10-10. Berarti 1.000 cek ya. Onde. Kasih ya. Mulai kapal. Oh, gajebo. Masyaallah. Gajebo ya. Onde gajebo tuh hati ya. Hati. Tuh apa lah itu? Bulannya itu bakal dia banyak. Oh, kalio gajebo. Iko apa ke? Oh, gulai ikan betul. Gulai ikan. Nah, awak balilah gaji bo kalau ya. Semua ini. Gaji bo kalau sepotong. Ini kalio gaji bo. Tapi ini saya belum tahu rasanya kayak apa ini. Iya, rasa tahun lah ya. Nah, iya. Nah, ini kuahnya. Barang sepotong nih. Ah, iya. Nah, ini gulai kapau ya. Ada tambusu, ada kacang panjang, rabuang. Nah, ini gulai kapau. Nah, ini kalio ayam. Oh, perkedel kentang. 1.000 cek. Oh iya. Gulai mani. Gulai mani ya. Kayak sayur lodeh gitu guys ya. Oh, ada bakso. Oh, apa ini guys? Ikut tambusu. Gapok-gapok tambusunya. Apa itu? Apa isinya tadi sayang? Talu ah. Oh, talu tahu ya. Lama. Bukan. Wah, tambusu. Ini beli segitu banyak berarti kalau dimakan sendiri gak habis itu guys. Waduh, mantap. Ini ada lopis. Lopis enak banget nih. Rp10.000 ya sayang. Kasih gula merah. Kita beli Rp10.000. Mantap. Waduh. Iya untuk awak. Lopis ibu. Nah, ini juga ada jual bubur kampiun, onde-onde juga ada, terus pical, ya. Lengkap. Ini serabi nih, guys. Nanti itu dikasih gula merah ya, lopisnya. Mantap. Iya. Ah, ini Mayu punya nih. Berapa? 10.000. Nah, itu mereknya. Mayu. Oh, Mak Yo. Wah, semakin sore semakin ramai yang datang untuk berbelanja pabukuan di sini. Nah, setelah membeli aneka lauk pauk dan juga cemilan berbuka puasa, nah sekarang kita pindah ke ruang sebelahnya atau los sebelahnya yang khusus menjual minuman. Di sini mayoritas minuman nih. Ada aneka jus kayak seperti ini ya, jus. Mantap, es ya. Gitu. Es campur, es rumput laut. Es semua nih. Es campur, es teler, es cendol, es dawet, es dawet, sop buah, es cincang, es kaliki santan. Kaliki santan ada 20. Es campur satu. Es teba. Sebenarnya es teba. Boleh. Bila. Berapa es teba seporsi? Oh iya, murah ya. Murah meriah. Murah meriah, bila nih? Cek. Oh, langsung di Agia Cup ya? Oh, Cup itu ya, 5.000. Gula asli. Gula asli ya? Iya, tanpa pemanis. Tanpa pemanis. Mantap. Mantap. Es teler. Es teler. Iya, Bung Kiandi sayang. Jadi, oh, 6 kue. Iya. Kita mau beli es teler nih. Tahun lalu kita juga beli di sini. Enak rasanya.
ada agar-agar, cincau. Udah kalau udah Ramadan tuh udah tuh kayak gini suasana. Kolang kali ya. Terus papaya. Nangka ya. Sawo juga nih. Ini ada dua tadi ya. Terus jagung. Oh jagung. Kemudian kasih gulanya. Eh susu. Mantap guys. Banyak isinya. Ini gulanya warna hijau. Senen. Nah ini santannya. Onde. Satu porsi berapa yang? 3.000. Oh murah meriah ya. 3.000. Ya, setelah membeli aneka minuman untuk berbuka, kayaknya kita mesti segera pulang ya, karena waktu berbuka sudah dekat. Tapi sebelum pulang, kita sempatkan dulu untuk membeli sate Padang langganan kita di Pasar Pabukon Pakanaka ini. Namanya Sate Manja. Ini ada sate daging usus jantung. Wah, usus, itu daging usus. Maimbau-imbau ya. Waduh. Langsung dibakar. Ini kita mau berbuka pakai sate ya. Tapi dagingnya campur lah kami. Campur lah. Aja daging jantung. Jantung, usus, daging. Iya. Ada. Kita. Wah, kita dikepung sama asap. Waduh, hilang nih. Mantap. Nah, itu kuahnya ya. Oh, enak kuahnya nih, guys. Usus. Satu porsinya 18 aja. Campur. 18. Dagingnya usus aja. Mantap. Sate Manjang. Biasa di terminal ya. Oke okay guys, kita sudah melihat nih guys ya, bazar ataupun kulineran Ramadan ya, Pabukuan kata orang Sumatera Baratnya gitu ya guys ya. Jadi di sana kita bisa melihat banyak banget insulanya makanan-makanan dan minuman juga, serta aneka macam jajanan-jajanan pasar guys ya. Nah itu di Indonesia. Dan kita akan melihat yang ada di Malaysia sekarang guys. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Let's go. Oke, ini daripada Padu Beb. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Wow. Alam ya. Waduh, jam 4 ini guys. Wow. Wah, enak ini. Asli gede-gede lagi. Asli Kortoba. Oke. Kuahnya isi dia. Sudah pasti. Wow, ini di sini nggak begitu ramai ya guys ya, kita tengok nih yang di Shalab nih guys. Mungkin karena baru jam 4 ya. Apa ini guys? Guys, apa namanya kalau di Malaysia ini guys? Biasanya kan kita lihat tuh yang ini ya kan. Nah yang ini apa nih guys? Kok kayak becek banget gitu, basar banget. Sotong kangkung, wow, tidak nih. Topnya. Tepung pelita payah jaras dekat mana-mana bazar Ramadan ni ada dekat sekitar Lembah Kelang, confirm ada punya. Dan kalau ada, mesti beratur panjang dan cepat gila habis. Oh iya ke? Apa itu dia? Hati kami kawah. Bad boy. Oh, pijak.
nyemek itu di sini mie nyemek namanya guys, tapi kalau di sana mie kawah. Oke, 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 baru paham. Mantap. Mie kawah. Tapi kering juga itu guys, kering ya. Itu yang satunya itu ya. Oke guys ya. Nah itu namanya kok ini guys. Kalau masih panas enak, kalau dingin udah beda rasanya. Ini mulai rame nih. Mantap. Ada juga nasi kalor je teramai dekat Stadium Shah Alam ni. Hari tu aku pergi ke kompleks PKNS, diorang pun ada kat situ juga. Dan aku dapat tahu selain daripada diorang berniaga kat Bazar Ramadan ni, diorang punya kedai pun masih lagi beroperasi. So, siapa-siapa yang nak buka puasa dekat sana pun boleh juga. Wah, dah cuba ni guys. Nasi kalut ni macam mana? Oh, ayam dia crispy kat dalam ni. Kat luar ni, dalam dia crispy. Mesti sentuh kan? Oh, macam nasi kalut. Panas gila geng. Siapa-siapa yang pergi ke Bazar Ramadan tu, aku suggest kan korang sangat-sangat pakai sunscreen ataupun pakai sunblock. Okey, kalau tak nanti gelap kulit korang. Oh, nak raya tak cantik pula kan. Malaysia lagi panas ni guys. Empat cawangan. Dekat mana lagi? Kita dekat kompleks PKNS. Tu kita ada dekat Meru. Meru Klang. Okey, lagi. Tu kita ada Taipan Setia Alam. Taipan dekat rumah saya tu. Wah, banyak banget ni guys ya. Ni first lah kita buat sini. Oh, dah 18 tahun kita buat ni. 18 tahun kan? 18 tahun. Okey kak, terima kasih. Okey, sama. Okey. Apa ni, martabak lagi. Bang, sihat bang. Bismillah, martabak. Biasa kita jumpa ya Bazar Ramadan ini. Ayam madu otai. Woi, besar-besar tau ayam dia. Oh, mantap ni guys. Tapi di sana tuh ayam tuh murah banget tuh asli. Kalau beli ayam utuh tuh berapa ringgit? 12 ringgit ke berapa? 15 ringgit. Oh, 28 sekarang guys. 28 seekor. Dulu tak sampai sedikit. Abang saya peminat abang. Ya ke? Ya ke? Jual apa ni? Jual apa kat sini? Tong ada aku, tahu, donat dan juga apa ni karamel.
Cendol. Wah. Mantap guys, saya juga pengen deh buka nanti buka cendol guys. Ya Allah. Ya Allah, enak banget guys. Tak ada apa eh. Weh, cantik ni guys. Guna etalase macam ni cantik kan. Ada tester tak? Ini topik dia. Okay, wow. Gang, ini tembikai sangkeng. Oi, setiap kali bazar confirm aku akan jumpa dia orang ni dekat sini. Dia orang punya tembikai memang pure, okey? Tak ada campuran apa-apa. Jom kita tengok dia buat. Oh. Tak dia. Ini apa ni? Tembikai ni tak ada campuran. Apa lagi? Tembikai sangkeng. Okay. Sebelah tembikai sangkeng tu ada ni Mac Mafia. Jom kita tengok. Wah, kejunya kayak yang viral-viral itu guys yang dipakai. Wow. Dekat second tu ujung. Oh, mantap. Oh. Dah lihat ni aku guys. Biasanya agak kayak gini je. Tapi gila. Gede banget ni. Mahal pasti. Dia tak salmon bah ya? Ini salmon, okay. Ini 6 jenis cheese. Oh. Alright. Dia tak kulit ayam bang. Kulit ayam. Kulit ayam. Kulit ayam special lah. Kulit salmon. Kulit salmon. Ini kemak pasti ya. Pepperoni, pepperoncino. Oh, pasti. One meatball. Oh, pasti gila lah. Orang ngam. Ini bukan makanan tradisional lah. Ya, siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, bazar Ramadan yang ada di Indonesia maupun di Malaysia guys ya. Sama-sama bikin ngiler guys, padu banget. Sedangkan kalau di Malaysia itu makanannya beraneka macam, beraneka ragam makanan. Kalau di Indonesia kita lihat tadi itu sangat-sangat menggugah selera karena memang makanan-makanan tradisional, masakan-masakan orang tempatan macam itu, dan juga minuman-minumannya. Wah, mantap. Oke, gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.